jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin membahas aplikasi Tokopedia, aplikasi untuk belanja. Di sini kita bisa belanja apa saja keperluan kita secara online, ya cukup aman ya. Ya kita nggak perlu kemana-mana, kita cukup lihat di sini apa yang kita butuhkan. Sepatu, handphone, headset, macam-macam. Kita tinggal cari di sini. Barang yang kita perlukan, kita cari di handphone misalnya, dari jarian Samsung, handphone Samsung. Berbagai macam jenis handphone Samsung. Kita coba pilih Samsung dari Galaxy. Bisa lihat di sini seperti ongkir menggunakan JNE ya, lapak menggunakan JNE. Kita bisa lihat sini keterangan-keterangan dari Samsung ini. 4G, RAM 4. Ini ada komen-komen yang udah pernah beli. Dan ini ada pilihan lain dari pelapak lain muncul di paling bawah. Masukin keranjang dulu, nggak bisa. Nanti masuk keranjang, nanti nah ini kalau kita mau chatting ke pelapak seperti kita tanya stok apa masih ada stok, atau klik yang di atas itu apakah ada stok. Sinyalnya kurang bagus. Ini setelah kita ketik beli atau kita mau keluar, bisa keluar lagi, bisa nego ya. Kita klik nego, mulai nego. Kita bisa nego berapa di sini, dan 3 kali kesempatan untuk nego. Kita ketik beli. Coba bayar, kita bayar menggunakan
transfer ya. Ibu bundanya, ini bank-banknya, BCA, BNI, Mandiri, Mandiri Syariah bisa juga. Jika kita memilih metode lain, pembayaran itu lain bisa ini, dari kredit, dana, mutual, BNI juga. Berbagai macam pilihan di sini. Posindo, Buka Cicilan, Kartu Laku, Kredivo, kita klik bayar sebesar 3.575.244. Voucher, kalau kita gunakan voucher ada potongan ya, potongan harga. Nah ini ada tulisan angka 1 di transaksi bahwa kita sudah beli barang. Jika barang tidak ada bisa menggunakan cari di toko lain bisa, atau dikembalikan ke Buka Dompet bisa. Ini bisa beli pulsa juga, kita bayar top up dana, listrik berbayar, kartu kredit, angsuran kredit, BPJS, PLN,